Momen sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Kamis 4 April 2024 diwarnai ketegangan. Di waktu yang bersamaan, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tampak santai menaiki transportasi umum MRT. Hal itu terlihat dari unggahan di akun Instagram @AniesBaswedan. Dalam beberapa slide foto, ia tampak berbincang dengan warga sekitar. Ada pula potret dirinya yang sedang asik membaca buku di MRT. Kemudian dalam narasi yang diunggah pada foto tersebut tertulis Anies sedang ngabuburit sambil membaca buku berjudul Berlayar Mengarungi Asa di Pojok Negeri. Postingan tersebut pun langsung dibanjiri komentar dari warganet. Sebagaimana diketahui, pada sidang di MK diwarnai aksi protes. Kuasa hukum Anies Muhaimin dan kuasa hukum Ganjar Mahfud sama-sama melayangkan protes atas deretan nama ahli yang dihadirkan oleh pasangan Prabowo dan Gibran. Mereka mempertanyakan independensi dari para ahli tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.